Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Ya, seperti yang sudah kita janjikan sama kalian semua, kalau di bulan Agustus ini kita tidak akan hantu-hantuan dulu, tapi kita akan datang ke tempat-tempat yang penuh dengan sejarah. Ya. Dan hari ini kita dapat kesempatan yang menyenangkan sekali, bisa datang ke Perkebunan Malabar. Ini berada di Bandung Selatan, dan mungkin untuk kalian semua yang tinggal di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung, pasti tahu banget sama yang namanya Perkebunan Teh Malabar. Karena tempat ini selain menyenangkan, ini juga dijadikan lokasi untuk berwisata. Terus beberapa film juga melakukan syuting di tempat ini. Dan yang pasti kita tertarik banget untuk datang ke sini, karena ternyata Perkebunan Teh Malabar ini punya sejarah yang begitu kuat, khususnya untuk perekonomian di Jawa Barat. Tentu saya tidak sendirian, apalagi ini saya sedang berada di depan sebuah makam. Tapi memang ini bukan makam yang maksudnya angker, menyeramkan atau gimana, tapi ada seseorang yang sangat berjasa untuk Perkebunan Teh Malabar dimakamkan di tempat ini, di sini. Rasa-rasanya beberapa saat yang lalu juga di Jurnalisa pernah sih ke sini, cuman kita nggak detail dan bercerita, dan kita juga nggak yang datang malam-malam gitu. Nah sekarang kesempatannya istimewa, kita datang malam-malam. Sekarang kalau misalkan kalian di rumah ini nonton jam 9 malam, kita nih syuting jam berapa guys? Setengah 12 pas malam. Ini serunya kayak gimana dan dinginnya kayak gimana. Tapi saya panggilkan dulu saudara-saudara saya. Ada Riri, ada Angga, ada suami saya Dimas, ada Indi, ada Niko, dan ada Kakang. Aku sih berharap Kakang di sini nggak terlalu sompral ya. Sentil aja sentil. Hei coy, di sini nggak masih kosong. Push dulu. Pengennya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal sejarah, kayaknya kita dibuka dulu tempat apa ini. Siapa yang makamkan di sini oleh Aang? Wih, siap. Untuk tempat dipersilakan tuh, tempat dipersilakan. Si karpet merah guys. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang kita datengin sekarang adalah seorang yang memang sangat dikenal di Priangan, khususnya, tapi tidak hanya di Priangan, di Hindia Belanda ini cukup dikenal juga. Dan seorang yang banyak biasanya, ya kalau yang kita tahu sementara ini mungkin lebih tahunya beliau lah yang bikin penerung pokongan bintang. Oke. Nah, di Lembang. Di Lembang. Ya inilah makam dari Sang Raja Teh Parayang. Nah dengan nama. Terus apalagi fakta-fakta yang menarik yang kalian tahu tentang Bos ya? Iya, silakan. Beliau meninggalkan jejak yang mulia. Cepat. Jadi tes guru gini. Jadi yang aku tahu sedikit sih, dia tuh dulunya nggak langsung tiba-tiba datang menjadi pengusaha atau bikin perkebunan teh, malah ikut pamannya. Dia juga belajar banyak, patut kita contoh. Jadi salah satu administrator lah di perusahaan pamannya, masih umur 22 tahun, masih muda sekali, tapi dia belajar banyak. Hanya kayak butuh waktu 9 tahun dia udah bisa bikin perkebunan teh, mau jadi investor dan membangun Bandung sendiri juga dia katanya. Okay. Gitu. Dan tidak hanya teh ya, tapi beliau juga mendirikan ITB. Iya. Yeah. Buat kalian yang sekolah di ITB, wah. Wow. Jadi dia adalah salah satu orang yang membangun dan berkontribusi besar untuk ilmu pengetahuan di Indonesia pada saat itu. Nah, kita sekarang sedang berdiri di makamnya. Enggak di makamnya ya, tapi di depan pelataran makamnya, ke belakang sana ada makamnya yang katanya sih ada sejarah juga kenapa akhirnya beliau dimakamkan di sini. Kita mengawali jurnal cerita sejarah ini dengan makam Bosya. Mari kita masuk ke dalam. Jangan lupa apa? Komen. Thank you.
kalian masuk ke dalam pelataran makamnya Bosya, di sini ada sebuah tugu yang menceritakan tentang sejarah beliau secara singkat. Dan karya-karyanya juga di karya-karyanya ternyata nggak cuma ITB aja, ada gedung Korkodia yang sekarang jadi gedung Merdeka juga ternyata, terus konferensi Asia penerbangan bintang yang tadi Angga bilang ya, yang apa ya, Bosya. Lumayan dan apa ya, hal-hal besar maksudnya yang ada di sekitar kita aja yang jadi sejarah besar di Bandung, terutama ternyata beliau berperan, beliau campur tangan beliau juga salah satu sebagai gitu ya sebagai, pada masanya itu. Dan katanya sih memang kenapa beliau dimakamkan di sini ini adalah atas keinginan yang beliau gitu. Bentuk makamnya sendiri katanya istimewa, Ri. Kenapa, Ri? Karena bentuknya kayak kubah topi yang sering dipakai. Hmm. Oh, oke. Okay. Jadi dan Eropa banget ya sebenarnya, yeah. Di sela-sela perkebunan yang ya maksudnya lokal banget, terus tiba-tiba ada bangunan makamnya seperti Eropa. Dan lagi rumahnya juga masih ada di sini, itu juga Eropa banget, Belanda banget. Nanti kita akan ke sana, kita lihat seperti apa. Tapi kita lihat dulu di dalam seperti apa. Mari masuk. Kenapa dingin? Dingin saya. Profesional dong. Iya. Panas. Ayo kita masuk. Dingin. Sini atuh. Ya, jadi Ri, kita ada di depan. Tepat sekali di depan makam beliau. Sebenarnya pengen masuk, cuman ternyata digembok, guys. Digembok dan tidak bisa masuk. Ya, Ri, jadi kalau ngomongin Bosya ini nggak ada habisnya sebenarnya. Dari beberapa pengusaha. Jadi zaman dulu tuh ya di Indonesia sendiri, si perkebunan itu asalnya diakomodir oleh pemerintah Belanda. Nah, setelah ada perubahan, mereka memperbolehkan swasta untuk mengurusi pertanian yang ada di Indonesia, perkebunan. Oke. Nah, sebenarnya pengusaha perkebunan ini tuh banyak banget. Ada beberapa orang di Priangan ini. Mm-mm. Tapi yang jadi menarik dari Bosya ini, ya dia memang orang yang sangat dermawan ternyata. Oh gitu. Yang membuat dia sangat dikenal dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha perkebunan lainnya, ya memang karena dia bukan hanya seorang bisnismen, tapi dia ada sisi ini bener juga ya. Kalau tadi yang di Tugu ada beberapa poin yang disebutin, apa aja sih? Donatur ITB, terus donatur Concordia, terus Teropong Bintang. Teropong Bintang. Nah, tahu nggak di daerah sekitar kita pun ada tempat tinggal di kakek. Mm-hmm. Ada satu peninggalan yang dia buat juga. Apa iki? Cicendo. Sebelahnya kan ada sekolah. Mm-hmm. Sekolah luar biasa. No. Itu dia yang bikin juga. Ya Allah, padahal kita sering banget lewat, tahu enggak? Jadi di belakang Bandung itu gubernuran kan itu. Mm-hmm. Nah, di belakang itu ada sekolah. Oh. Nah, itu tuh salah sekolah yang dia buat juga. Jadi banyak pisan kalau ngomongin prestasi apa yang pernah dia bikin mah banyak-banyak pisan. Banyak dan ada ini dia juga yang aku tahu mendirikan sekolah gratis loh. Itu yang daerah sini ya? Iya. Ada sekolah gratis. Iya. Oke. Okay. Keren. Seru sih. Jadi orang kata emang mikirin perusahaannya tapi memikirkan orang sekitarnya juga. Iya, mensejahterakan sekitar juga. Itu dan luar biasa Ri, ketika pemakaman orang Belanda biasanya ya orang Indonesia akan, orang pribumi akan ya biasa-biasa saja. Nah, ketika Bosya meninggal, banyak orang pribumi yang meneteskan mata, air mata ya, karena merasa bersedih ditinggal seorang yang hebat. Bisa dilihat nih dari bangunan makamnya juga terjaga, terawat sampai sekarang bahkan. Nah, di makam terus ini ada landscape-nya juga diatur, didesain, jadi enggak sembarangan pohon sesuai tumbuh bisa doang. Ih, cakep. Dan aku tahu bentuknya atapnya itu mirip sama topinya, hanya bedanya kan dia kasih pilar. Gitu. Bagian atasnya. Iya. Dan tadi aku ngobrol ya. Jadi ada satu pesan juga yang dia sampaikan ketika sebelum meninggal. Dia pengen dimakamkan di daerah sini. Dan satu lagi pesannya adalah pohon teh yang ada di area itu
tidak pernah boleh dipotong. Nah, di sekitar kita ini yang ada, tinggi. Ya ini yang tinggi-tinggi ini. Sebenarnya pohon teh. Oh, aku baru tahu loh, pohon teh itu bisa biasanya kan segini doang. Dan kenapa dia berpikir tidak boleh dipotong dan itu dirasain sekarang. Jadi pohon-pohon ini menjadi bibit teh yang baik yang bisa diambil dan ditanam di tempat lain. Edan kan? Mikirnya jauh ya. Oh, parah banget. Luar biasa sih. Keren-keren. Oh gitu. Jadi dia mempertahankan kualitas juga gitu setelah beliau pergi. Oh. Luar biasa pisan kan? Memang sangat ini the best sih. Oke. Oh ya. Mau tanya nih, kan ini makamnya nih ya. Makam beliau. Menurut A, beliaunya ada enggak di sekitar sini? Kan tadi aku cuma suruh nanya doang. Ada seseorang yang sedang tersenyum. Iya, tapi kayaknya lebih apa? Akan lebih dapat kalau kita jalan-jalan ke rumahnya kali. Iya sih, aku juga excited banget buat kesana. Let's go. Go. Jadi kita lagi ada di salah satu perkebunan. Ya, perkebunan. Saat ini kebunnya luas banget. Banget. Dan ini kalau misalnya dilihat sekilas mungkin kayak pohon apa gitu. Ternyata, guys, ini itu adalah nantinya jadi bibit-bibit unggul buat teh-teh yang suka kalian lihat. Berarti ini mah enggak dipanen kan atau dipanen juga? Dipanen juga. Dia pasti dipanen juga dong. Dia ada naik tangga gitulah tadi pas nanya karena kan tinggi-tinggi. Jadi yang kita tahu kan pohon teh itu pendek gitu aja gitu terus ini sama tinggi-tinggi dan ini adalah bibit unggulnya dan emang yang diwariskan sama Tuan Bosya itu adalah si bibit unggul pohon teh yang ini dan katanya enggak cuma di Indonesia beliau ekspor sampai ke Afrika Eropa juga sampai sekarang masih ada si bibit-bibit ini tuh teh yang dinikmatin teh yang dinikmatin juga masih ada pabriknya juga masih ada sampai sekarang dan teh yang aslinya kalau yang asli dari sini juga bisa kamu nikmatin kalau kesini iya betul tadi kita udah coba lezat lezatos kalau ngomongin teh mah ya. Itu kursi di belakang menarik sih. Kamu mau duduk ya? Enak kita duduk-duduk santai dulu. Sambil ngeteh. Sambil ngeteh kan? Cikidot. Teteh. Teh risa. Cikidot. Jadi itu lah. Oke, kalau dilihat dari daerahnya apa ya kayak lebih lebar ya dari pohon ke pohon space-nya dibanding di jauh-jauh pohon kecil. Ya mungkin ketika kalian jalan-jalan ke sini juga ini bagus dijadiin buat foto-foto asal jangan merusak ya. Jangan merusak. Kayak ada tempat duduk-duduknya. Ini kalau pagi siang-siang seru sih. Iya, jangan jam segini, cuy. Iya. Mana ada jangan mencontoh segini. Kita. Karena jam segini memang waktunya manusia beristirahat dan waktunya hantu beraktivitas. Gantian lah. Gantian dong, saling pengertian. Karena tadi juga pas lagi jalan kesini juga ada yang jalan juga. Ada yang jualan juga banyak sih sebenarnya. Ada yang apa? Jalan juga. Iya. Maksudnya di kawasan perkebunan atau di kawasan bisa disebut semi hutan lah. Semi hutan pasti ada beberapa hantu atau penunggu merani ya. Ada aja pasti yang. Emang tadi juga pas. Yang ditugaskan untuk pas Adimas menunggu. Apa sih pas Adimas minta tolong aku minta foto. Fotoin ya. Terus aku tuh langsung kayak tuh jadi ya udah sok fotoin kata. Katanya enggak mau lihat gitu maksudnya. Enggak kelihatan. Dan kemana tuh? Enggak kelihatan gimana lagi? Apa emang kamu lihat apa, Dek? Aku kira tuh pohon. Kira pohonnya nempel. Taunya tuh bukan. Tapi ngebelakangin sih. Seperti aku nggak tahu pasti cuman seperti perempuan tapi ngebelakangin bener-bener ngebelakangin aku kayak
Untung ngebelakangin, kebayang nggak kalau ngadep di depan? Tahu untuk depannya. Ya coba tuh dipanggil aja. Kenapa tapi aku ngerasanya di sini nggak keeng gitu. Yeah. Kenapa ya? Kayak udah we gitu. Nggak tiap datang tur berdiri gitu, nggak ya, nggak ada ya. Beda dari awal. Dari awal. Ya namanya juga malam adalah kayak serem-serem mah, cuman nggak serem yang kayak creepy gitu. Tapi atau mungkin memang kita tujuan awalnya memang mencari sejarah ya, bukan untuk yang nggak yang begitu-begitu lah ya. Tapi coba aja dimasukin yang tadi deh. Coba. Ada kamu di sini soalnya. Itu dia warlock. Warlock. Ya maksudnya udah lama gitu di sini. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol juga ya. Ini kakak kan pengen tahu bisa diajak ngobrol. Tapi enggak tahu nih ya bisa ngomong apa enggaknya. Kan suaranya. Punter. Dan tadi kabongan sekali, punten ngawagel cara angki, hoyong non ya, hoyong amang gitu. Ya, amang ada maksud nau. Punten pamika ganggu gitu. Sarang sah itu. Kula. Sarang sah. Kita dah tinggalnya di kemakam bahagia lah, yang nggak ganggu sih naya naon. Lemak setek, kan kita yang terang, iya tuan bosnya teh gini. Gitu, kumaha kapungkurna. Kapungkurna teh kumaha. Kan kasohornya terkenal. Bagus. Bagus. Oh, mun patepang di jalan ge. Oh. Benten sareng nusanes gitu ya. Kita dari kampung banget orangnya. Kampung Kurte damel. Damel sareng tuan gitu. Seueurnya, da sadayana di dieu mah nya. Bager kayak baik suka ngasih apa kalau ketemu di jalan juga senyum, menyapa senyum papasan. Terus akhirnya Rios nggak banyak ngomong nyak sahurna bahasa ngantunkeun teh sadayana di dia warga di dia teh kalau ngitahan pisan sarding pisan. Mendadak tiba, mungkin ya mereka karena mungkin ya memang dulu informasi juga tidak cepat menyebar ya mungkin, tapi ada satu sosok yang memang baik, sosok yang dikagumi, sosok yang menjadi apa ya panutannya, orang-orang sangat mengaguminya, maksudnya dia juga sangat menghargai perlakukan semua warga atau pribumi dengan baik, ketika dia tidak ada juga kaget semuanya. Oh ya kayaknya sok. Coba tinggal kene. Jadi masih suka kelihatan tuan bosnya jalan-jalan kontrol gitu. Walaupun tidak bisa dimungkiri beliau adalah orang Belanda gitu ya, yang ya kita tahu menjajah kita, tapi tetap aja hatinya mah tidak bisa berbohong gitu, tetap aja hatinya mah baik gitu ya. Berbeda lah ya, Tuan Bosya ini dari yang lainnya. Gitu. Kalian gini. Juga harus pintar-pintar ya memilih kayak membaca sejarah, maksudnya memang ada sisi baiknya ada sisi buruknya, tapi banyak juga yang ya kita tahu juga banyak orang-orang yang memang
namanya juga dikenal, yang malah membangun ya negara kita, membangun kota kita, negeri kita. Mohon mohon. Apa mi ayeuna mah menten bareng sareng kapungkurnya, menten pisannya, tapi seueur kene nu sok di mohon aya aya naon nu dibade carioskeun panginten anu sok aramang ka dieu. Jadi aya naon. Kan ulah ngarusaknya itu saling ngaganggu gitu. Ada yang datang tapi ya gimana gimana-gimananya ya terserah mereka ya, karena dia sudah beda dunia. Dia sangat menyadari gitu karena sudah berbeda, zamannya juga sudah berbeda. Ke mana-mana Lidia kenehnya mantap. Nya makanan meren ayeuna ieu teh naonnya? Nggak banyak yang berubah jadi di Sunda. Jadi makanya sekarang jadi nggak banyak yang berubah, tetap seperti ini terjaga karena memang rasa beramai. Oh, oke. Okay. Dia suka gitu ngelihat orang masih rame-rame, mungkin berkumpul ya warga pribumi kita melihat mereka senang dan lain-lain. Nuhun atuh, atur nuhun, atur nuhun bisa. Mohon. Oh, tenang naon untuk nuhun atau atur nuhun. Lan? Mohon mangga. Di warang ini. Jadi nggak apa-apa, silahkan aja kalau mau lihat-lihat di sini. Silahkan aja. Asalnya itu ya jangan merusak lah. Jangan merusak. Kalau kesini jangan ngabala karena ini salah satu situs bersejarah sih. Ya. Lagi kita kan ini lagi bulan Agustus. Mungkin ada yang kita tahu seorang Tuan Bosya ini hanya teropong gitu. Penerpong itu, bintang. Teropong Bosya. Bintang Bosya aja. Tapi ternyata beliau di Malabar ini adalah seseorang yang sangat-sangat dikenal baik oleh masyarakat daerah sini. Masyarakat kita malah ya. Dan justru apa deh si peneropong bintang yang di Lembang itu beliau belum sempat ngerasain ya deh. Belum. Ya, jadi belum. Beliau tuh udah beli, kalau enggak salah belinya tuh bener-bener dari Jerman, dia beli buat ya cita-cita dia pingin punya peneropong bintang. Ketika udah sampai semuanya sudah ada, beliau keburu meninggal ya bosnya. Malah aku baca satu artikel ya. Jadi dia penulis dia kayak survei, dia memang suka jalan-jalan ngobrol sama warga sekitar yang mungkin sudah sesepuhnya lah ya. Dia dapat cerita juga dari orang tuanya. Jadi ketika Tuan Bosya ini atau Bosya sendiri ini ketika mau membangun sesuatu tuh dia ke warga atau ke orang-orang terdekatnya tuh nanya-nanya dulu gitu. Nanya-nanya dan cerita. Jadi kayak saya mau bikin ini nih, kayak keluarga ada saya persimpel bahasanya. Saya mau bikin ini nih, mau beli alat besar katanya yang bisa melihat bintang. Dia sampai cerita kayak gitu, yang bisa ngelihat bintang, tapi nggak akan saya bikin di sini, saya bikin di puncak lainnya katanya gitu. Keluarga itu dia cerita kayak gitu, warga juga senang mendengar kabar itu, maksudnya kayak ya sama bahagianya lah ya maksudnya. Tapi dia juga menyedihkan si orang-orang atau sesepuhnya dari narasumber ini menyedihkan karena apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rencanakan selalu dia ceritakan, tapi yang satu ini ketika sudah jadi malah dia keburu enggak. Gitu. Itu juga sampai orang-orang terdekatnya ya mungkin pekerjanya ya kita bisa sebut yang tapi dia merasa diperlakukan baik, juga merasakan kesedihannya kayak sayang banget gitu ya. Itu yang maksudnya kayak orang baik beneran tuh kayak gitu ya. Kenangannya apa ya kayak ujangan-ujangannya tuh benar-benar dijaga karena kerasa juga baiknya, tulus juga baiknya kayak gitu. Ini buktinya sekarang kita main sekarang kesini ini dengan suasana yang masih bener ini kayak masih Bandung dulu tuh kayak gini banget ya dinginnya gitu. Iya, gila ini udah. Ini tuh asli banget ini. 18 sekarang udah berapa? 13. 13. 13. 13 lagi. Sumpah dinginnya guys, jujur asli enak asli banget. Asli mau meninggal. Dinginnya. Jujur. Sedingin itu.
Sumpah ini bukan endorse ya, dinginnya ya. Dingin, udah mengkerut. Udah mengkerut ya. Tapi ya sekali lagi ya kalau mau kesini sumpah, pagi atau sore lah ya. Pagi atau sore. Sore senja-senja anteng. Wih, anak senja. Anak senja. Ngeliat pohon teh yang tinggi ini, yang sampai sekarang ini masih alhamdulillahnya di apa ya, di terjaga ya. Ya, dijaga sama masyarakat sekitar, dan bibit-bibit unggulnya ini masih menjadi satu hal yang membanggakan Indonesia karena bibit teh pilihan yang paling ya. Kalau kalian mungkin belum sempat jalan-jalan kayak belum sempat bisa jalan-jalan, kalian googling juga nih apa yang udah ya, kita kasih tahu nih sedikit enggak, atau banyaknya. Oh, Tuan Bosnya tuh bikin apa aja, jadi kalian tuh misalnya jadi lebih tahu juga, kita belajar kita juga bersama lah. Apa sih, mungkin nggak full gitu ngasih taunya, ada yang kelewat atau ada yang kita nggak tahu, terus kalian googling sendiri jadi tahu kan, gunain handphonenya dengan pintar guys. Jadi kalau kamu punya info-info lain boleh tulis di komen. Nah boleh banget itu. Boleh banget. Biar Mas Dian yang baca. Atau request gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini tehnya nggak datang-datang. Iya, ya. Kita samperin aja gitu. Kayaknya udah dibuat di sana tehnya. Enak teteh. Nih dingin-dingin. Ya. Isi teteh udah datang. Teteh, gue gak kelihatan. Nah, kalau misalkan kalian datang ke perkebunan Malabar, itu pasti bakal melihat satu bangunan yang sangat mencolok. Beda dari yang lain, ya selain tadi makam Bosya, ini adalah salah satu peninggalan beliau yang juga cukup terkenal, dan semua orang tuh kalau kesini pasti harus sih, wajib menyempatkan diri untuk datang ke rumah ini. Jadi ini adalah rumah tinggal Bosya yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini luas banget, kita cuman di salah satu bagian aja, ini bagian depan. Dan kalau misalkan kalian ingat, ada beberapa film yang diambil di lokasi ini. Tapi kalau misalkan mau bikin film atau apa, perizinannya memang harus jauh-jauh hari dan ada prosedurnya gitu katanya gitu. Yang menarik dari tempat ini apa? Secara tempatnya memang ini yang tempat yang banyak disinggahi dan tempat tinggal Bosya lah. Di mana Bosya banyak banget memikirkan sesuatu pasti dari sini, Neng. Yang kita obrolin tadi sebelumnya, bahwa Bosya membantu mendonasikan uangnya untuk ITB lah, untuk bikin penerombongan, dan pasti itu semuanya dasar pemikirannya ya dari tempat ini. Dari tempat ini. Makanya sampai sekarang ya mungkin ini adalah karena selain memang bangunan cagar budaya, juga di tempat ini sejarah seorang Bosya mungkin dimulai gitu ya. Sampai bahkan menjadi disebut sebagai Raja Teh Priangan. Nah, yang menarik adalah kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan. Banget. Salah satu hal yang paling dia sukai adalah astronomi gitu. Makanya dibikin penerobongan bintang itu. Secara apa yang aku cari nanya, ternyata kakeknya Bosya ini yang membuat teropong bintang yang ada di Belanda. Oke. Jadi dia lihat kakeknya bikin sesuatu, ketika dia punya uang lah, akhirnya memikirkan untuk bikin di tempat ini, di Bandung, di Priangan. Ya? Oke. Berarti dan penerobongan bintang yang di Belanda itu masih ada nggak sih? Kalau nggak salah sih masih ada. Wah, berarti kita suatu saat harus syuting di sana. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Yuk, mau nyumbang kita jalan-jalan ke Eropa nanti habis pandemi, mah enggak. Ada sebuah ruangan yang sebenarnya
orang-orang tuh penasaran tuh untuk masuk di rumah Bosya, yaitu ruang bawah tanahnya. Ruang bawah tanah. Dan orang selalu mikir, aduh identik kalau udah ruang bawah tanah itu apaan ya, gitu, tempat yang menyeramkan atau gimana. Tapi kalau menurut A gimana? Kalau di zaman itu sih memang rata-rata rumah orang-orang Belanda tuh pasti ada bikin ruang bawah tanah, Neng. Mm. Karena memang pertama mereka menyiapkan itu untuk darurat. Biasanya kalau misalnya ada gempa bumi, yeah, mereka teh bikin bawah teh bener-bener aman. Oh, oke, okay. Jadi untuk menyelamatkan diri tujuannya, ya? Selain itu ya, waktu itu kan memang zaman perang ya. Mm-hmm. Ketika ada sesuatu, mereka harus punya tempat yang memang aman, tersembunyi dan aman. Oke, kita nggak bisa masuk ke situ karena dikunci, dan konon menurut cerita orang-orang di blog yang saya baca itu memang selalu terkunci gitu, mau siang, mau malam, apalagi sekarang malam kan. Cuman memang untuk beberapa orang yang pernah masuk, katanya di situ ada ruang biliarnya gitu di dalam. Nanti akan sekalian ditunjukin sama tim BTS kayak gimana. Cuman yang bikin aku penasaran tuh si ruang bawah tanah itu kenapa selalu identik dengan hal-hal yang berbau mistis? Ya mungkin pemikiran orang ya gitu, karena sudah terstigma dengan ruang yang jarang kena cahaya. Terus ya bayangannya ruang bawah tanah itu gelap gitu. Ya, jadi berpikiran ya tempat berkumpulnya, walaupun memang mereka senang berkumpul di situ. Tapi kalau misalnya ruang bawah tanah yang memang digunakan ya, walaupun cahaya matahari langsung tidak ada, tapi ya penerangan tetap aman. Iya. Sebenarnya mah ya sebenarnya tetap terang. Dan gitu. Dan kalau misalnya kita lihat rumah orang-orang di Eropa, bahkan sampai sekarang, dan Amerika pun gitu ya, selalu ada ruang bawah tanah, entah itu untuk gudang lah, nyuci atau apa gitu, tempat-tempat yang lebih private untuk orang rumah gitu. Betul. Ya seperti itu, kita akan lihat bersama-sama bagaimana kondisi ruang bawah tanah rumah ini dari luar ya, karena kita ngintip-ngintip dikit-dikit. Ada celah. Yang memang diperuntukkan untuk apa ya, hiburan kali ya kalau sekarang. Hiburan, ya tersembunyi. Pasti lah. Udah berganti-ganti sih dulunya sebagai gudang. Kalau dibaca sih katanya sebagai gudang, tapi sekarang difungsikan lagi sebagai tempat main biliar gitu. Karena ini masih terawat dengan baik, bagian dalam juga masih baik banget dan rapi dan disamakan dengan kondisi pada saat itu. Si Tuan Bosya ini tinggal gitu. Nah, ini pasti diantara kalian nih. Shh, kita pelan-pelan. Kalian penasaran gak sih di sini ada beliau atau enggak? Ini nggak tahu ya, nggak tahu ini ya. Saya takut salah atau gimana. Tapi mudah-mudahan baik yang disampaikan. Pengen coba mediasi, tapi kita matikan kameranya karena katanya sih nggak usah ada kamera ya. Gitu. Matikan kameranya sekarang. Wilu jangungi. Alhamdulillah wilujeng kan. Dari tadi. Atuh. Saya tunggu dari tadi. Ya, sudah ada itu. Rekan saya bicara ke sini. Oh ya. Dia bilang akan ada yang datang. Ya, tadi juga anak-anak sempat bilang sudah bertemu katanya.
Ya, saya suka sekali anak kecil. Anak, ya mungkin kami datang ke sini ingin mengingat sejarah yang sudah terjadi. Ya, terima kasih sudah datang. Ya, sudah mencoba mengenal. Iya. Ya, mungkin sebelumnya hanya tahu. Iya, betul. Satu dua hal. Iya. Iya, sekarang lebih tahu ya. Iya. Semoga jadi ilmu. Iya, sangat-sangat bermanfaat. Baru untuk kalian semua. Iya. Untuk kami generasi muda pastinya ini jadi contoh yang baik. Ya, terima kasih. Saya tidak suka kalau orang itu mengagung-agungkan saya. Tapi saya akan sangat berbahagia jika yang kalian ambil dari saya adalah semangat saya. Setuju. Untuk membangun sesuatu yang baru. Yeah. Ya. Tidak baru, maksud saya sesuatu yang lebih baik. Yeah, daripada yeah. Sebelumnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Betul, betul. Kami sangat lihat itu dan semangat itu membuat banyak hal yang terjadi pada masa itu luar biasa. Saya bersyukur di sekitar tempat ini. Ya. Orang masih peduli. Orang ya. Masih dengar. Orang masih apa itu teruskan semangat saya, ya. Yeah. Dan karena saya begini untuk mereka, tidak yeah. untuk diri saya sendiri. Iya. Yeah. Luar biasa sih, sampai saat ini semua pasti mengenang Tuan karena apa yang sudah dilakukan di tempat ini, ya di Priangan pun banyak mm-hmm. yang sudah dilakukan. Tentu itu tidak akan lupa. Yeah. Luar biasa. Jangan cari hantu di sini ya. Oh tidak. tidak ada seperti itu. Ya justru kami memang datang ke tempat ini untuk mencari, yaitu yang Tuan bilang tadi, semangat yang Tuhan buat supaya menular kepada kami. Ya, terima kasih kalau itu tujuan. Ya. Kalian, terima kasih. Saya tahu kalian semua baik, tidak ya. Mencoba berbuat macam-macam ya. 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 Ya, tidak ya. Tidak sama sekali. Itu. Hantu itu hanya akan mengganggu orang yang buat macam-macam, oh, ya? Iya. Iya, terima kasih banyak Tuhan sudah menyempatkan bertemu dengan kami. Kami sangat senang sekali. Iya, terima kasih. Saya juga senang kalian bawa itu anak-anak kecil itu lucu sekali. Iya, mereka senang sekali. Dan tadi tampaknya mereka sudah mengenal Tuhan dan ya saya tahu langsung ya. Berlarian. Ya saya tahu mereka bilang saya apa. Ya maaf anak-anak nakal. Tidak apa-apa anak kecil itu. Baik kalau begitu silakan tolong sampaikan yang baik. Ya, ya. Tentu. Dan saya selalu terbuka untuk siapa saja. Ya, terima kasih banyak. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Lujengungi. Lujengungi, hatur nuhun. Oke.
Okay. Bagaimana? Aduh, sebenarnya banyak banget nih di antara teman-teman yang non-junarisa juga yang bilang itu kan jin atau apa gitu. Gimana menjelaskannya sih? Aku suka agak, kalau saya mah selalu ngebalikin ya. Ya kepercayaan kalian kemana gitu. Yang itu menganggap jin mangga, menganggap itu ruhur-ruhur juga mangga. Mm-hmm. Itu karena setiap orang punya pandangan masing-masing, Neng. Iya. Yeah. Ya kalau buat saya sendiri, ya kalau ketika yang mereka ucapkan itu baik, kenapa enggak? Iya. Yeah. Selama itu baik dan bisa kasih sesuatu yang berguna untuk kita gitu ya. Yang bisa diceritakan lagi atau gimana. Walaupun mungkin, itu mah gak ada tuh istilah hantu atau apa. Itu mah jin atau apa, ya terserah kita menafsirkannya seperti apa gitu. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Hmm. Selama itu bisa kasih pelajaran yang baik, tidak membuat orang jadi musyrik gitu ya. Tidak percaya hal-hal yang, karena saya juga kalau misalkan menceritakan tentang Peter CS dan lain-lain, saya tidak menyoroti kalau saya tuh berteman dengan mereka, tapi yang saya soroti adalah kisah hidup mereka gitu, yang mereka ceritakan kepada saya. Jadilah buku, film dan lain-lain itu yang menceritakan apa yang pengen mereka sampaikan sih untuk kalian gitu. Tidak usah dipercaya juga, toh yang mereka sampaikan juga hal yang semoga kalian gak seperti kami, semoga kalian begini, jangan ambil langkah yang kami pilih gitu. Hal-hal itu yang diambil. Jadi apapun peristiwanya, selama pikiran kita positif, jadi akan selalu menjadi baik gitu. Jangan sampai baru bikin sesuatu udah negatif duluan, menghujat dan lain-lain. Yuk biarkan kita sama-sama berkarya dalam bentuk apapun selama supaya itu positif, jadi lebih baik ya. Iya, dan ngomong-ngomong, ini menyimpang sedikit. Ngomong-ngomong soal yang tadi, ya nggak tahu ya. Tadi dari awal sih kita udah minta izin, berdoa bersama-sama kepada siapapun yang ada di sini, meminta izin. Terus kayak apa ya? Sama lah kayak kalau kita datang ke makam kan, assalamualaikum, ya ahli kubur gitu. Kita nyekar juga kita bilang, kita mendoakan beliau. Nah, pada saat datang ke sini kita juga dalam hati kita menyapa beliau gitu. Jadi entah benar ini beliau atau bukan, tapi setidaknya kira-kira itulah yang disampaikan ya. Jangan takut untuk datang ke sini, malah ini seru banget. Seru, bagus banget. Bagus, bagus, bagus. Sekarang kita lihat dalaman rumahnya sama tim yang lainnya nih. Asik. Go. Jadi guys, menurut aku ya, ini tuh rumah mewah pada masanya. Pada masanya. Mewah. Tapi menurut aku sampai sekarang juga masih terasa mewah sih. Iya sih. Dan kayak bangunan zaman kolonial pada umumnya ya. Betul. Kesannya tuh beneran cantik, simple tapi kokoh. Tapi kokoh dan sampai megah. Sekarang lihat sini. Nah, ini salah satu favorit kamu ya, kalau misalkan ada. Ini memberikan kesan sangat-sangat klasik, guys. Ini ada tanggalnya nggak, tahun berapa? Ini apa? Bukan ya? Iya. Ya, mungkin ini bahasa-bahasa. 1837? Dari 1837. Ini ternyata Bosca juga salah satu orang yang gemar musik. Salah satunya dia bisa bermain piano. Coba baca nih. Zutzer and... Ya, itulah. Yang aku tahu sih kok ini tootsnya masih berfungsi, cuma ada satu toots yang udah nggak berfungsi. Begitu. Jadi maksudnya
padahal waktunya udah hampir 100 tahun lebih. Iya. Tapi, iya. Masih tapi masih dijaga gitu, keren banget. Ini warnanya aja udah. Jadi kalau katanya kalau beliau kalau bos kayak lagi zaman sekarang orang bilang gabut. Lagi santai, enggak ada kerjaan. Beliau main piano santai. Kayaknya sosok beliau tuh suka ketenangan gitu ya. Iya. Iya. Kalau dari jendela tuh langsung perkebunan, terus sana, kayak hijau. Dan kalau misalkan kalian ngeh, ini bangunannya semuanya kaca pintunya, yeah. Itu pintu geser tuh kaca. Karena emang pemandangannya kaca, bagus. Kaca. Jadi ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Asik banget. Ayo kita cobain ruangan ini. Ini sepertinya kalau misalkan ada tamu-tamu besar, di jamunya di sini deh. Wow. Kayak apa ya, berjarak tapi tuh aku yakin banget dulu mungkin ya, zaman dulu udah ada social distancing. Iya, baru mau ngomong kayaknya duduk di sini tuh merasa seperti menjadi tamu. Pasti yakin banget, aku yakin banget di sini tempat duduk tamu-tamu yang para investor yang banyak borju-borju yang benar-benar setara penting sama beliau. Iya, yeah. Kayak kebayangnya itu beliau duduk di situ. Biasanya nih ya, bangunan Belanda tuh plafonnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ini enggak ya? Kenapa coba? Kenapa, Rik? Karena memang mungkin udaranya memang udah segar, enggak? Atau gimana? Iya, karena cuaca di sini dingin. Semakin tinggi maksudnya. Dan memang mungkin salah satu karena kaca semua gitu biar cahaya matahari juga masuk. Iya, itu. Terus kayak bangun tidur langsung lihat yang hijau-hijau. Iya, kayak sedep banget. Kalau desain zaman Belanda tuh emang sustain juga sih kok. Jadi ada pencahayaan alami masuk. Hmm. Jadi kayak nggak perlu kita terlalu pakai listrik juga kan. Iya. Terus kayak terus ini. Terus tau nggak kalau zaman Belanda bangunannya tuh ada batu alam yang warna hitam biasanya kayak di bawah-bawahnya. Oh iya. Itu kenapa? Di sini juga ada tadi. Kenapa tuh? Tebak dong. Supaya murah. Mahal. Oh itu mahal kan, ngambil dari sungai gitu, enggak? Iya tapi ya tahan lama tapi kokoh. Nah, oke. Okay. Nggak tahu ya, udahlah ketot. Yang satu biar nggak cepat kotor dari debu. Okay. Yang kedua biar nggak kotor dari air hujan yang tanah cipratan. Oh cipratan ke tembok. Oh iya karena zaman dulu emang belum ada aspal ya. Jadi kalau hujan. Mungkin nggak sedetail itu mikirnya kayak wow keren gitu kan. Iya. Baru tahu kakak aku kan arsitek ini paham. Baik. Gitu guys. Dan aku suka banget sama rumah yang kalau lantainya tuh bukan lantai gitu, kayu. Iya, home sweet home. Iya kayak. Memang di sini semuanya kayu. Kayu ya. Karena kayu tuh bisa jadi bunglon tahu ah kalau di daerah dingin tuh jadi anget, kalau misalkan daerah anget tuh bisa jadi ngademin. Keren. Bener gak? Enggak sih. Tapi ada benernya juga. Tapi ya jadi anget kan. Kayak terus gini, dari depan kita lihat dia tuh punya atap yang segitiga. Itu dia tuh kayak apa ya, ngikutin sama bangunan tradisional di sini. Jadi kayak ada mix. Tetap ada unsur-unsurnya ya. Mix image, bro. Betul sekali. Oke. Sekarang kamu ngerasanya gimana kok duduk di sini, vibes-nya hangat sih. Maksudnya hangat kayak nyaman tapi nggak ngerasa spooky apa gimana ya. Enggak, justru asli emang justru pengen tinggal di sini, nggak di sini kayak ngerasa nggak ketika masuk kita kayak masuk lorong waktu kayak dup gitu. Iya, langsung vibes-nya langsung zaman itu gitu kan. Apa beberapa furniture-nya mungkin masih memang peninggalan pasti sih kan. Memang kan memang cuman masih ya pasti adalah yang dibarui maintenance juga kayak ngebayangin aktivitas dulu di sini tuh seperti apa langsung contohnya pas duduk di sini mungkin Boska kayak ngobrol-ngobrol bisnis ya bayangnya gitu ya, kegiatannya terus kayak pekerja-pekerjanya banyak gitu, terus kayak cuma ngeliatin, mengawasi dari terasnya ambil minum teh sambil baca koran. Aduh, enak banget, chill. Ngaruh ya kok, berarti misalkan di suatu tempat yang emang udah lama tapi didiami sama kegiatan yang positif dan orangnya juga yang apa ya, maksudnya memberikan vibes positif juga. Dan ini kan jadinya, dijaga juga gitu. Jadinya nempel mungkin ya ke
ke sekitar gitu. Terus kan ini dirawat dengan baik juga, jadi yeah, maksudnya mungkin kalau nggak dirawat ya udah wae kosong gitu tanpa. Karena bangunan ini jadi saksi bisu. Betul. Betul. Segala-galanya. Kegiatan-kegiatan. Yang merekam ya, bangunan merekam juga, jadi vibesnya enak. Iya. Yeah. Tapi disewain juga sih maksudnya untuk ya disewain untuk kalau sebenarnya kalau ini museum cuman ada bagian yang disewakan di menginap-menginap. Dan kalau misalkan pengunjungnya sedikit, pintu yang bawah tanah katanya dibuka. Tapi kalau lagi banyak nggak boleh. Bukan bawah tanah deh ini. Ruangan-ruangan ini. Soalnya kan untuk menjaga juga kayak misalkan takut ada yang rusak. Rusak apa ya, kayak gitu. Oke sih untuk wisata banget ini, sekaligus kita bisa ngegali sejarah-sejarahnya di sini. Ini ininya juga kayak emang asli sih. Iya kan gitu. Kayak cool. Ini kalau kalian lihat di film Mr. Bean gitu di bule, kata-kata bule ya nggak sih, kelambu-kelambunya kayak gini, kayak lampu. Klasik banget asli. Cocok. Terus kita bahas kemana lagi, sayang? Dan ciri khas rumah Belanda tuh setahu aku kayak pasti kacanya tuh gini, kayak ngebentuk gitu loh, bulat, setengah kayak ya pokoknya tuh gitu. Iya gitulah kayak detik-detik susunannya. Kalau yang ini khas juga Belanda, dia tuh kolom jendelanya melengkung nih. Ini nih yang ciri khasnya juga bangunan kolonial. Oh itu apa ya, luarnya bingkainya melengkung. Sama pintunya tuh gede enggak, dan kayak pintunya juga melengkung juga sama iya. Tuh dan ukurannya tuh kayak gede banget enggak, tapi kecil juga enggak, paham gak sih, nanggung gitu. Karena itu disesuaikan iya, dengan besar bangunannya juga nih, jadi enak kalau di luar tuh fasadnya gitu. Kebayang pintunya pasti harganya mahal, pasti mau lama-lama di sini ya. Iya, udah enjoy banget soalnya di luar dingin dan di sini anget kita. Oh iya, ada satu lagi kok. Bangunan kolonial tuh bedanya dari ketebalan. Biasanya kalau bangunan rumah biasa tuh 15 cm, ini bisa lebih tebal lagi. Apanya tuh temboknya? Tembok tebalnya. Karena emang biar nggak dingin juga sih. Iya. Lebih kokoh. Ah, pokoknya keren, aku suka banget. Kamu suka bangunan kolonial? Aku suka, aku asli suka banget. Kok aku bilang makasih ya? Kenapa? Udah. Keren kamu. Udah mengeluarkan. Makasih. Udah di awal-awal ditempatkan di tempat yang enak di sini. Sumpah ini anget banget tempatnya, enak banget, sedap. Buat dansa. Oh my god. Terus pakai itu kamu. Rumah aku di sini open house tiap hari ya. Enggak mungkin. Terus pakai ini apa? Yang kamu punya tuh musik. Turntable. Iya. Kebayang nggak dulu ada yang dansa di sini? Lucu banget. Kuning dari luar ngelihat banget. Ya. Ini. Asik sih. Nah, okay. Guys, mungkin masih lanjut ada ada beberapa ruangan lagi. Sekali di dalam sini kan? Iya. Ya tahu-tahu. Ini sekarang kita sudah berada di dalam rumah Bosya. Wow, ini kesempatan luar biasa sekali. Kesempatan berharga ya. Berharga bisa masuk ke sini. Sebenarnya orang umum juga bisa masuk ke sini. Cuman kalau misalnya enggak terlalu rame banget kayaknya boleh, tapi kalau lagi penuh apa segala macam kayaknya nggak ditutup karena takutnya merusak ini tuh. Pasti ada waktu-waktu tertentu juga. Iya, waktu mungkin tertentu. Kayak kalian harus konfirmasi terlebih dahulu lah. Karena ini heritage yang kalau bisa dibilang masih komplit lah, dari lemari, nanti kita lihatnya lemarinya, terus dari hiasan-hiasannya, dan dari sampai ceroboh asap. Kita akan mengecek kedalamannya. Boleh berapa? Masuk. Ini cerobong ya di atas. Harusnya ada, maksudnya
nggak selalu ada corong ke atasnya, tapi pasti ada pembuangannya. Menarik ya, sumpah. Ambil aja, ambil tadi mas. Jadi kalau dilihat tuh, ngelihat apa ya, kayak konstruksinya, mungkin memang udah dibenar-benarin lagi ya. Udah dicat ulang lah. Dicat ulang lagi pastinya gitu. Kalau lihat dari tahunnya, ya. Cuman nah, yang bikin menarik tuh besi apa ya, penyangganya, besi itu dia jadi pembatas untuk kayu-kayunya karena nggak langsung turun ke temboknya. Ini nih yang biasanya dicari para kolektor. Seperti karena kalau sekarang ya? Bisa jadi pajangan. Kalau mungkin masih kelasnya loak ya. Belinya di kilo. Ini kolektor yang beneran. Iya, soalnya fungsinya di udah nggak jadi penahan kayu lagi kalau sekarang. Oh. Jadi mereka dibagusin lagi bisa jadi pajangan. Apalagi dia punya sejarah yang cukup ini ya. Ya, ini kayaknya ada di sini untuk menghangatkan ruangan ya, suasana zaman dulu gitu maksudnya. Ini asli. Dataran tinggi, perkebunan teh di atas yang agak naik lah gitu. Mendekati ke gunung, dingin banget. Kita juga udah kedinginan banget sampai berapa derajat tadi ya? Hampir berapa sekarang udah 13 derajat. Naik 13 derajat teh sekarang. Yeah. Dengan situasi yang udah lumayan mungkin banyak pemukiman, dulu mah mungkin lebih dingin lagi. Makanya cerobong asap ini selalu terbakar kayunya. Bayang suasananya. Aduh enak nih. Maksudnya kalau lihat ruangannya ini ruangan apa kira-kira? Ini sepertinya ruang pintunya sebenarnya ada dua. Pintu utama tuh dari sebelah kita ini. Yeah. Ada lagi sebelah sana pintu. Cuman masuknya dari sini. Ini sepertinya kayak ruang berkumpul keluarga mungkin. Bisa jadi, cuma kita juga nggak tahu penempatan dulunya kayak gimana. Mm-hmm. Kalau lihat dari pojok sebelah sana tuh kayak ada minibar gitu. Itu bisa jadi tempat nyimpen ya, makanan dan lain-lain. Atau bisa jadi penerima tamu, resepsionis. Oh iya, benar ya. Kayaknya sih. Kita nggak tahu sih, maksudnya kayak set awalnya kayak gimana. Ruang tunggu mungkin bisa jadi dulu ya, pas atau saya mau ketemu jadi Tuan sebenarnya Busa, si pintu utamanya tuh malah belah sini ya, ya kan. Jadi ketika tamu datang langsung disambut sama perapian, ketika ada tamu tuh langsung ngobrol-ngobrol di sini kan ya. Silakan, saya mau ketemu Tuan Bosnya, boleh isi dulu buku. Oh, silakan ya, silakan duduk di sini. Mau coba teh kami? Nah itu dia. Nah kita, oh di sini ternyata dipasang juga ada miniatur Bosya, iya. Sama miniatur makam Bosya. Makamnya ini mirip banget sedikit, ya. Beberapa memang kayak baru juga ya, kayak sama pengelola mungkin dikasih pajangannya memang Sunda juga banget, Bandung banget. Iya, iya. Karena yang angklung juga kan? Karena yang datang ke sini kan dari mancanegara ya. Pasti ada angklung, ada wayang. Nah ini menarik nih, kalau ini lukisan kayaknya udah lumayan lama ya? Lumayan, gak terlalu lama sih, tapi kalau lihat ininya, nah dari bahan figurnya udah lumayan lama. Ini bahan apa nih kalau boleh tahu? Kalau ini dari gipsum. Sekarang kan kayu sama plastik. Kalau ini dicetak itu dari kayak gipsum, kayak buat di atas bangunan. Iya. Cuma dia bikin lagi tekstur sama catnya kayak gitu. Oh banyak tahu ya hal seperti ini. Pedagang saya, biar gak ditipu. Sekarang masih suka ditipu? Enggak. Nipu sekarang. Oh. Aduh. Kita ke sini karena ada satu lukisan menarik. Ada beberapa hal menarik ya. Ya, kita beresin dulu. Kalau ada teman orang tuh harus yang tahu diri lah ya. Ini kita mindahin sembarangan aja ternyata. Nih, sini, guys. Satu-satunya sini deh. Jadi, ini mulai merasa ada kayak perempuan nih. Ya. Ngeliatin. Kita enggak cuma berdua. Kita gak cuma berdua, ada cewek nih. Sama-sama ternyata kayak ini, cat kepala. Bayangnya apa? Bajunya? Biru muda, oh sama berarti. Yang gitu dong. Ini cewek dari tadi ada di sebelah. Kayak ngikutin terus ya? Dia sih diem di sini terus sih kayaknya. Udah lama banget. Coba kita lihat. Nah ini. Memang serem. Ini yang jadi bahasan orang-orang gini. Ini karena ini ya. Disebut tua juga enggak terlalu tua, cuman ini sih kayu ya. Tua banget juga enggak gitu, cuman ini yang paling mencolok lah, yang paling mencolok. Dominan di sini. Kalau ditanya
ke orang-orang ini siapa ya gitu, cuma nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Cuman kalau dari lukisannya ini ada tulisan Bali, mungkin dibuatnya di Bali, mungkin ya. Mungkin orang Bali juga yang buatnya, atau hadiah, hadiah mungkin. Bisa jadi, bisa jadi kan kalau zaman dulu menir-menir kan ini saya kasih hadiah, betul, dipajang. Kalau di sini ngeliatin di sini benar, kalau ke sana nggak bisa, tidak pegel gitu. Iya. Siapa tahu bisa kalau ke sini. Oh, enggak kan, tapi tetap maksudnya kalau lukisan-lukisan orang kalau yang berwujudnya manusia itu kadang memang menyeramkan ya. Memang di Al-Qur'an pun dituliskan ketika ada sesuatu yang berbentuk manusia, lukisan, patung kan, itu tempat isinya jin gitu. Tapi kan beda sih selera orang ya, maksudnya kalau kepercayaan dan kepercayaan orang juga beda-beda. Ya kalau kita lihatnya mah ya beda aja sebagai hasil karya seseorang. Iya. Bagus sih. Ya. Kalau mendetail lebih menggeser lagi, ada apa nih? Yang dipertahankan tuh ini nih. Ini ya. Nah, ini memang enggak ini bukan kuningan juga, cuman kayak ini lama cincin. Dari bentuk gede ya. Oh ya gede. Terus bentuknya juga kayak gini. Biasanya gede di pangkalnya, kalau sekarang kan udah flat gitu ya. Nanti pangkal kuncinya di ujung lebih gede, terus lurus bawah. Oh. Ya berarti ini masih asli. Ya mungkin beberapa paling cuma dicat ulang dan lain-lain. Bagus sih. Ini digeser ya? Ini digeser. Oke, sambil jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Kita room tour di rumah bosnya. Nah ini pintu depannya tuh ini. Ini pintu depan, pintu utamanya ini yang jadi ciri khas. Kayaknya tuh harusnya ada ini ya. Iya, selalu kalau rumah lama biasanya selalu ada kayak gininya. Terus ini bagus. Ini yang masih kuningan. Ini kayak aslinya. Kunci. Bayangan. Apa sih kebayang nggak sih kalau aku pribadi ya, misalnya mengkoleksi atau kayak punya barang antik tuh. Contohnya ini langsung nih. Ini contoh langsung tuh. Ini tuh barang lama. Ini udah disentuh dari pemilik pertama mungkin tuan bosnya sendiri. Kita tuh bisa nyentuh ini juga, apalagi barang antik tuh bisa kita milikin juga. Siapa nih yang punyanya dulunya gitu kan, kita juga nggak tahu. Itu yang jadi sejarah, yang jadi mahal itu. Kalau buat aku pribadi. Jadi kemungkinan tuan bosnya ini sering geser-geser ini. Nah, itu dia. Kembali enggak sih? Menarik enggak sih? Ya kan? Kita dapat kesempatan sih. Dia pagi-pagi bangun terus dia buka pintu ini kayak melihat halaman rumahnya. Wow. Udara segar ya. Aduh, itu sih rekam sejarah yang memang semua. Apa ya? Harganya mahal. Iya. Mahal tuh ini. Ini kesempatan banget nih buat kamu mungkin yang nonton Junari saya dari luar kota gitu. Sekalian bisa ngerasain kan ikut di rumah bosnya ini seperti apa. Dengan sejarah-sejarah yang memang udah kita sebutin ya tuan bosnya tuh. Siapa, apa yang dia torehkan, apa yang jadi peninggalan dia tuh banyak banget gitu. Maksudnya kayak pasti mungkin jadi lebih kayak oh ternyata ini ya, jadi tambah pengetahuan juga ya, jadi tambah keinginannya juga dari ketika datang ke Bandung tuh gak cuma jalan-jalan ke tempat-tempat kayak mall, tempat nongkrong. Mampir-mampir lah sekali-sekali lah, ajak keluar lah, ajak teman-temannya. Karena katanya sih bisa juga disewa sih rumah ini teh. Jadi buat kamu yang mau nyewa rumah ini bisa untuk merasakan oh kayak gini ya, nah, bareng sama keluarga. Cuman kamar minat di sini ya, sama keluarga. Aja sekarang ya, kan sekarang sama keluarga. Benar. Kamu sama keluarga belum punya. Ayo. Jadi sambil. Oke, ini nih. Ini yang jadi hal menarik tuh kalau maksudnya kayak aku juga nggak paham-paham banget ya, maksudnya nggak expert banget tentang barang antik. Cuman ketika ada kursi modelnya kayak gini, kalian bisa lihat berapa panjang tangannya, nggak tangan kita yang pas di kursi ini tentunya. Oke. Bisa kalian sebut kursi sedan juga modelnya model kayak gini tuh, ini antik banget. Sekarang tuh model rotan tuh kayak kalian punya kursi. Misalnya kalian punya kursi antik gitu, rotannya udah jelek, coba kalian tanya datang ke tukang rotan, itu tuh mahal banget, apalagi motifnya kayak gini guys, ini yang ini ya, langsung ini terus parah. Disatuin sama kayu, nah sama motif ukirnya apa ya, memang dipertahankan lah, ini bagus banget. Oh, gue ngerti. Jadi kalau misalnya kursi yang zaman sekarang tuh kan
menyesuaikan dengan tangan Indonesia gitu. Iya. Seginilah ya. Panjang banget. Ini panjang berarti kebayangan. Kalau orang zaman dulu, zaman Belanda itu pasti kan tinggi-tinggi gitu-gitu. Terus ditelakan hidupnya. Beralih sedikit. Tuan Bosya pernah duduk sini? Pasti. Wah, jadi pasti. Ini tangan Tuan Bosya. Siapa? Tolong kamu. Gimana teh kita? Mantap. Ya, teh. Teh apa? Teh Dian Sastro. Nah, ini hal yang menarik lagi. Ini dia. Ini hal yang menarik lagi. Kalau lihat barang antik tuh, kalau kalian maksudnya kalau nggak tertarik tuh kayak biasa aja ya. Beberapa hal mendetail yang tidak kalian sadar, satu aja kuncinya. Kalau ketika kalian lihat lemari atau apa ya orang dulu nyebutnya apa ya? Bupet, sudah lama ya. Kalau kasur tuh risbang. Nih kita turun sedikit nih. Ini pencerahan sedikit lah ya. Kesotoyan. Kalian lihat ini. Orang mana atau perusahaan mebel mana yang niat banget lihat bikin kaki-kaki kayak gini? Salah satu diukir gitu ya, diukir bulet. Terus bulat. Itu yang bikin mahal tuh ini, salah satu cirinya. Kayak di Indonesia di Jawa Barat sendiri Jepara yang terbaik. Orang Belanda tuh pesannya ke Jepara. Ini enggak tahu dikirim dari sana, cuman ini nih yang ciri-ciri hasil. Ini juga ya, ini Belanda banget. Ini zaman Belanda banget. Ini yang nyirin zaman Belanda. Kaki bulatnya gitu. Terus mereka biasanya bikinnya langsung satu gitu, enggak ditempel sama tempel. Ini enggak apa-apa dibukain, kita lihat. Jangan. Oke, ini tempatnya berapa? Hah? Sebenarnya apa tadi? Nyimpen PS. Nyimpen PS. Di bawahnya nyimpen PS, mungkin bisa jadi nih tapi. Enggak lah. Kita lanjut ke belakang, ada hal menarik lagi terakhir ini. Nih. Yang paling menarik. Ini nih. Ini baru ruang makannya. Nah. Ada dua meja. Sepertinya untuk menjamu orang-orang mungkin ya. Menjamu tamu-tamu. Wah, ini nih seru kan. Lampu ini nih, lihat. Waduh. Ini bentuknya kayak UFO. Jadi, sudah. Harus nanya-nanya lagi ya, ini rumah siapa ya? Iya. Ini sudah jelas terlihat. Kalian lihat ke atas dulu sedikit ya. Karel Albert Rudolf Bosch. Lahir 1865, meninggal 1928. 26 November. Ya, inilah ruang makannya. Beliau mungkin menghabiskan waktu makan pagi, makan siang, makan malam di sini. Itu dengan set kursi yang masih dengan view yang pastinya. Ya, sudah dibahas juga beberapa kali dan sama tim sebelumnya, Riri, Iko, Indi, selalu banyak kaca. Mungkin karena dia memanfaatkan view-nya itu ya, di pagi hari pencahayaan masuk. Aduh, enak. Kebayang enggak sih kalian punya rumah di atas, jauh dari keramaian, ketika pagi-pagi buka jendela atau buka garden gitu, langsung view yang kalian lihat, embun. Satu hal yang menarik ya sebelum kita closing. Kemana satu nih? Lagi nih, kita ke belakang langsung. Oh yang ini. Ini mah kakang banget sih kalau udah masuk-masuk kayak gini mah, karena banyak barang-barang antik. Ini dia. Ini yang tadi menarik, sangat-sangat menarik perhatian ketika datang tuh langsung, waduh nggak bisa. Sampai kayak kalau nemu kayak gini tuh bisa dibeli nggak ya? Gitu. Kadang mikirnya gitu. Cuman kan kalau memang sudah pada tempatnya, aku tuh kayak udah ini memang di sini tempatnya. Ini tempat kayak dispenser air kali ya? Pure drinking water filter made by Slack and Brown Low. The Brown Low filter. Made in England. Bisa ada tahunnya, cuma ini nggak ada. Ini tuh kayak dispenser, kayak ya air aja. Terus di dalamnya tuh ini nih yang kalian mungkin nggak tahu, kita dibuka.
ada batu, dalamnya ada batu. Ini yang memfilterisasi air minum ini. Ini bisa jadi saringan. Oh, bisa jadi saringan ini. Batu apa kira-kira? Gak tahu kalau itu. Kalau batunya diganti mana ini? Gak bisa, batu akik. Ya. Jangan nanti jadi sakti nanti ya. Minum ini yang minum. Menarik sih. Waduh, ini menarik banget. Gak bisa nih melepaskan kayak gini-gini sebenarnya. Cuman ya memang udah tempatnya dari sini, beda itu. Beda ya. Wow. Kayak ada beberapa hal yang mendetail sebenarnya gak bisa dibahas semua juga. Cuman jadi biar merata aja kita bahasannya kayak, wah ini banyak hal-hal yang menarik yang bisa kalian lihat di sini, bisa kalian pelajari tentunya. Banyak yang bisa kalian ambil banget ya, maksudnya dari sosoknya, dari orangnya, sosoknya, dari tempatnya juga. Karena gimana pun juga kita gak bisa melupakan sejarah. Betul. Dan kehadirannya Tuan Bosya di sini sangat membantu banget, terutama sangat membantu untuk perekonomian. Kalau tadi sempat dibilang ya, Indonesia akhirnya bisa maju dengan tehnya tuh berawal dari sini, tempat ini, hasil pemikiran dia. Dan dia baik hati sekali sih. Saking baiknya, saking apa ya, dia sebenarnya orang luar. Mm-hmm. Gak banyak orang luar yang, atau orang Belanda lah di masa itu yang bisa diterima di kita. Saking baiknya, saking terkenangnya, saking melekat semua kedermawanannya. Padahal dia termasuk orang terkaya yang ada di Jawa Barat, yang ada di Indonesia malah. Kayak orang Belanda terkaya yang ada di sini. Tapi gak ngebuat dia sombong, gak ngebuat dia seolah-olah dia punya jabatan, punya kekuasaan dan lain-lain. Itu yang melekat sampai, kita gak cerita mistis ya sebenarnya. Cuman ada beberapa kayak keturunan atau orang-orang yang memang masih apa ya, masih dia melewati masa-masa bersama tuannya itu, Tuan Bosya. Dia kadang merasa Tuan Bosya itu, ini dari beberapa cerita gitu dari narasumber, dia merasa kayak Tuan itu masih ada. Dia selalu mengecek warga-warganya, dia selalu mengecek pegawai-pegawainya. Dia selalu masih ada di tempat dia nongkrong, dia tempat dia baca koran atau mengecek perkebunannya. Mungkin kalau ambil positifnya bukan hal seperti itu yang harus kita ambil hikmahnya, kayak kebaikannya tuh melekat sampai gitu. Maka kayak dia merasa bahwa Tuan Bosca tuh masih ada, masih tuh menjaga memperhatikan. Itu dia kan, kalau kata pepatah apa, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Itu dia. Nice. Ya. Kamu lagi nice sekali. Sampai kalau senang banget kalau udah soal rumah-rumah klasik. Itu ruang bawah tanahnya, kan? Itu ruang bawah tanahnya. Ntar mungkin Mas Tian bisa masuk sebelum sendiri. Sebelum kita closing, Mas Tian turun sendiri ya. Iya, di sebelah sana sebenarnya ada rumah kamarnya Tuan Bosya. Betul, cuman nggak bisa masuk. Cuma kita bisa ada di depannya sih. Bisa seret, bisa dibuka. Iya, teman nanti ada BTS ya. Mas Tian bisa lihat ini. Apartemennya. Diam aja dulu di situ. Siapa tahu mau merasakan menjadi mendiar satu hari, bisa. Bisa banget kalian di sini. Ke sini. Rasakan. Wah. Seru deh. Sambil kumpul lagi sama yang lainnya. Iya. Ini yang tuh. Ini bawa dulu. Nah, ini bisa hilang nanti mama cari kalau udah tupperware mah. Udah. Lanjut lagi ya sama yang lain. Sudah semakin larut. Ini di sini kita udah subuh-subuh, keadaan sudah semakin dingin dan kita merasa semakin tidak kaki bisa aku bekerja. Udah nggak berasa. Wah, kaki aku kok besar ya. Lebih. Oke, seru banget. Kita udah datang dari tadi keliling-keliling, pertama di makamnya, terus ke rumahnya, terus kita juga sempat lihat pohon teh yang baru tahu sih kalau aku pribadi gitu, pohon tehnya tinggi banget. Ternyata itu pohon teh yang memang khusus katanya sih diekspor gitu, si biji tehnya tuh. Dan
Sekarang di tempat kita berdiri ini, saya nggak tahu sih lebih tepatnya di mana, cuman agak di sekitar sini katanya gitu. Yang pada saat itu mungkin keadaannya tidak sebagus sekarang. Sekarang sih jalannya udah bagus banget, mobil udah bisa lewat, kendaraan lewat, jalan juga asik ya. Di tempat inilah Bosya terjatuh dari kudanya gitu. Jadi ceritanya gimana tentang kematiannya? Ya, jadi belum lama dari, kalau nggak salah, belum lama dari penganugerahan dia sebagai warga kota terbaik, ada satu kejadian yang membuat dia jadi sakit. Ya, itu kejadiannya ketika dia mau menuju ke gunung yang bagian atas, yang tempat biasanya dia ngecek orang-orang perkebunan dengan berkuda, dia jatuh dari kudanya. Dan kalau menurut keterangan orang-orang di sekitar sini, ya tempat jatuhnya tuh di daerah ini. Karena terjatuh, terus dia ada luka. Nah, lukanya itu kalau nggak salah kena kotoran kuda. Yang membuat dia jadi terkena tetanus. Mungkin pada saat itu juga pengobatan belum sehat sekarang ya, mengenai tetanus. Jadinya beliau semakin parah-parah dan meninggal. Iya, yang menjadi sesuatu yang istimewa untuk perkebunan Malabar ini adalah ketika beliau meninggal, beliau meminta kepada para pekerjanya agar tanah miliknya sebesar atau seluas 4 hektar diminta dibiarkan seperti ini saja gitu. Jadi tidak dibangun apapun gitu selain perkebunan, dan tetap digunakan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sini. Gitu. Wasiat dari Bosya. Yes. Dan yang menarik adalah tempat ini bisa dijadikan sebagai objek atau lokasi wisata. Ya, jadi siapapun kalian yang datang ke Bandung, khususnya di Bandung Selatan, kalian boleh banget, atau kayaknya ini akan jadi referensi tempat wisata yang seru buat kalian. Mau itu pagi tuh bisa lihat sunrise. Nggak jauh dari sini tuh ada satu tempat itu namanya siapa? Cukul. Oh, siapa sih namanya Cukul, katanya di situ sunrise-nya bagus banget. Subuh kesana, terus udah gitu si treknya juga enak buat berolahraga. Terus ada peninggalan sejarah, ada cerita. Dan kalau misalkan kalian ingin meluangkan waktu lebih lama lagi, kalian bisa menginap, karena di sini ada Villa Malabar dan kita juga menginap di situ. Gitu, udah seru banget. Tapi karena ada satu cerita lagi yang seru, kita lanjutin besok sih sebenarnya, tapi ada di episode yang sama. Kita akan mendatangi sekolah rakyat, yaitu adalah sekolah yang dibuat oleh Bosya untuk masyarakat sekitar. Dan yang luar biasa tuh sampai sekarang masih gratis kan sekolahnya. Oh ya? Keren. Wow. Keren. Apa mau terpikir sekolah di sini ya? SD doang. Oh, ya. Iya. Jangan sampai kuliah ya. Tapi kita tutup dulu. Nanti abis ini kalian boleh lihat kita jalan-jalan ke sekolahnya. Masih di episode ini kok. Ya. Kalau begitu jangan lupa apa? Subscribe, comment, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.